awalnya itu kan sebelum kita rencana buka restoran, memang kita udah jalanin catering dulu. Setelah catering udah selesai, nah kita punya ide mau buka warung makan. Okay. Itu jauh sebelum COVID ini terjadi lah pokoknya. Baru realisasinya dalam bulan ini, gitu. Di bulan Maret. Tapi rencananya sih udah dari tahun kemarin. Iya, pas baru buka, tiba-tiba ada COVID ini, yeah. Jadi ya baru buka tapi nggak apa-apa, terima orderan, cuma pesan antar aja. Masak sih ada, cuman kan kadang-kadang kalau misalnya chefnya lagi siapin apa, takutnya kewalahan ya kita bantu. Tapi sebenarnya untuk usaha apapun, owner tuh harus turun langsung, biar turun tangan, semuanya. Jadi nggak bisa kita lepas sepenuhnya juga jadi orang lain yang megang gitu. Jadi memang kita harus tahu sebagai owner. Masak sih hobi, karena kan emang doyan banget sama makanan ya. Jadi kalau rasa kurang kita pasti tahu ya. Kebetulan kemarin emang lagi lapar mau masak buat sendiri sih gitu. Jadi ya udah. Iya, itu lagi tutup sebenarnya. Ya, jadi pas baru-baru udah selesai gitu, emang lagi berantakan juga. Iseng ah bikin nasi goreng sendiri mau makan gitu. Gak tahu jadi viral. itu sebenarnya tempatnya di ruko mas, lantai 3 sebenarnya. Jadi masaknya tuh di depan, jadi kelihatannya tuh jualannya tuh di depan. Makanya pada penasaran pada datang aja deh kalau warga Cibubur ke Raja Bugis 77 biar lihat tempatnya aja. Tapi kalau untuk masalah harga memang kaki 5 kok. Iya. Harganya kaki 5, rasanya kaki bintang 5 cuy. Kalau usaha sendiri sih ini kita juga baru mulai ya kalau untuk makanan ini. Makanan. Sebenarnya usaha kita tuh alhamdulillah ya. Maksudnya untuk di posting kan yang perlu aja kayak restoran atau apa. Kalau usaha yang lain kan yang nggak perlu kita posting ke Instagram kan nggak mungkin kita ngasih tahu apa-apa gitu. Udah rame aja dari awal buka aja, yeah. Makanya pas lagi rame-ramenya tiba-tiba ya mungkin cobaan aja kali ya. Sebenarnya sih untuk COVID ini sebenarnya kita kasarnya dengan adanya COVID-19 ini untuk warung makan sebenarnya kita lagi belajar aja dulu. Coba deh dikasih yang datang nggak terlalu banyak, takutnya pada saat terlalu banyak kita yang kewalahan, customer kita yang kecewa kan. Makanya ini pembelajaran terus sih di bulan pertama ini untuk antisipasi semuanya. Iya, itu namanya ada jual kerupuk, namanya itu Dorok-dok viral. Iya. Yang jualan artis-artis semua loh. Bukan karena ada apa-apa tapi enggak apa-apa sih. Namanya bisnis kan alangkah baiknya kita mulai dari yang kecil dulu. Ya, alhamdulillah sih. Sekarang mau jadi reseller jadi, kita distributor loh. Sekarang kita udah jadi distributor, jadi reseller juga udah banyak. Jadi tinggal ngambil supply ke reseller gitu aja sih. Ya mungkin ini udah jalannya udah kali jalannya. Ya. Ya benar ini udah jalannya. Udah jalannya, jadi buka usaha apapun sebelumnya di luar dari syuting ini juga kita bagi pengalaman lah. Kalau bisa teman-teman yang syuting atau apa mungkin iseng-iseng bisa jadi iseng-iseng berhadiah. Pokoknya jadi kalau ada sih, masalah kalau untuk apa-apa. Bisnis cuman saran doang ya. Lakuin sesuatu bisnis yang jadi hobi sih. Oke, jadi itu aja. Iya, di makanan hobi-hobi makan soalnya kan. Iya. Kita jadi tahu lah rasa tuh kayak seperti apa yang disukai sama orang. Jadi kita ya sesuai hobi aja sih kerjain. Kalau untuk saya pensiun? Kalau pensiun sih mungkin enggak. Oke. Okay. Investasi kali ya. Iya. Iya, investasi untuk masa depan aja. Berbisnis aja. Gitu. Kalau pensiun sih siapa sih orang seni yang bisa pensiun dari gak dunia bisa, seni? Bisa, kita tuh udah gak ibaratnya bisa. Udah hobi lah. Udah mendarah daging karena dari kecil udah di dunia entertain, jadi kayaknya susah juga untuk berhenti. Ya aku lagi cuti karena lagi hamil. Ini bukan karena COVID kan? Bukan. Coy. Enggak, tapi karena COVID ini banyak dulu. Yang positif semua. Gimana? Enggak, kalau ini udah lama kan. Udah 6 bulan juga. Udah 6 bulan alhamdulillah. Dan waktu hamil 3 bulan juga aku masih syuting sebenarnya. Iya. Cuman karena memang sudah selesai ya cuti dulu lah. Masa mau ambil lagi kayak gini kan enggak mungkin. Makanya buka restoran itu sebenarnya kita percepat waktu itu karena mengisi kesibukan aku sebenarnya yang biasa sibuk. Iya. Oh ya udah deh kamu tetap syuting, ntar aku yang handle yang ini deh gitu. Alhamdulillah aku hamil ketiga dari anak pertama sampai sekarang
berjalan lancar, aman, makan-makan, minum-minum, gak ada hambatan apa-apa, mau kerja sebenarnya masih bisa sih, cuma ya kadang kalau syuting kan sampai agak tengah malam atau apa, itu aja sih yang dihindarin sebenarnya. Gak ngidam apa-apa, maksudnya lagi pengen makan apa, maksudnya masih normal, gak mungkin juga kue yang bentuk segi lima atau apa-apa.